Bolanges, masa panen padi telah tiba. Inilah waktu yang paling dinanti. Aku dan dongan-dongan sedang merdege bersama kakak, tulang, dan nantulangku. Dongan-dongan dalam bahasa Batak yaitu kawan-kawan. Sementara merdege merupakan bagian dari proses memanen padi. Mulai dari memotong batang padi dan mengumpulkannya. Padi merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Bakara, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sudah menjadi tradisi, panen dilakukan dengan marsiripa atau bergotong royong supaya cepat selesai. Panen di sini masih tradisional loh teman, menggunakan sasabi, seperti pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong padi. Batang padi kemudian dikumpulkan untuk dirontokkan. Caranya juga masih tradisional, menggunakan alat yang disebut sarudan. Sarudan terbuat dari kayu yang disusun seperti jemuran dengan alas terpal sebagai wadah gabahnya. Tinggal taruh saja di atas terpal, lalu dirontokkan dengan memijak, memilin, dan memelintir batang padi dengan kaki supaya bulir padi rontok secara berulang-ulang. Cara ini sudah ada sejak dahulu kala dan masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Lihat teman, rontok kan? Sao, oka, urupi jo kakak dek, masuk jo emeo tu tandoi. Olo kak. Tandok, yaitu wadah beras atau padi yang terbuat dari anyaman daun pandan. Benda ini sangat penting, karena sering digunakan pada acara adat maupun pesta pernikahan. Para perempuan Batak pasti punya tandok, termasuk kakakku. Belang! Kami mau pulang dulu ya. Katanya sih kakak mau buatkan kue kesukaanku. Teman di rumah penasaran gak?